mau ditanya tanya dulu Bang. Yuk, ayo mau munduran kan tuh. Berbeda. Coba baca nih. Waduh, suratnya. Ini kebetulan kado pertama dari mama tercinta. Alhamdulillah dipakai ya, Nak. Ini ada kartunya. Oh, ada kartunya. Dibaca dulu. Dibaca dulu dong. Oke, coba ya. Sebetulnya udah enggak usah kado-kadoan ya untuk segini. Kan kakak selalu kasih kado. Dear kakak Vero Bramasta, happy birthday 28-nya anakku. Love you more than I can say, Mama. Dari waktu bayi itu kata-kata yang selalu aku kasih tahu ke Vero. Ini sepertinya kalau dari bentuknya mungkin dasi kali ya. Kalau dari bentuknya. Mungkin... Iya, kan dipakai pelantikan sesuai warna partai. Biru, biru, biru. Dasi untuk pelantikan nanti. Jadi pakai jas. Pakai ini ya. Bagus ya, seneng ga? Makasih ya, Bu ya. Emang
dari kemarin nyari-nyari dasi. Dasi belum ada kan? Pas. Suka nggak warnanya? Suka dong, ini warna. Benar ya? Biru langit. Tahun ini adalah yang pasti kepingin menjalankan tugas baru sebaik-baiknya, karena itu yang menjadi beban pikiran dan di hati saya selama ini ya. Jadi benar-benar ingin memantaskan diri dan juga melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Kalau untuk diri saya pribadi sih alhamdulillah, kalau hal materi udah tidak ada lagi yang saya kejar. Lebih kepingin mungkin ya kalau bisa ada pendamping yang bisa menyempurnakan kehidupan dan juga ibadah. Tahun depan. Belum tahu nih, jujur belum bisa ngelihat siapapun yang datang. Cuman ada. Nanti ada yang. Nggak tahu, karena ini surprise kan jadi. Pelantikannya kapan sih? Pelantikannya insya Allah 1 Oktober. Jadi teman-teman media boleh kan, kamu ya yang datang masuk ke dalam, siapa lagi ya? Pokoknya datang lagi. Kak, ini kan mama udah berkecimpung duluan ya di dunia politik. Betul. Minta ajakan mama gak sih? Justru mungkin itu salah satu privilege atau keberuntungan yang saya miliki gitu. Mungkin banyak orang di luar sana bisa belajar teori tentang ilmu politik, tapi begitu praktek, saya memiliki sosok ibu yang juga mungkin panutan yang sudah 10 tahun berkecimpung di dunia legislatif. Saya melihat betul bagaimana kerja Mama Pena di dunia politik itu benar-benar terjun langsung ke umum masyarakat, benar-benar memberikan dana aspirasi, dana riset itu disalurkan betul sampai ke konstituen-konstituen dan melihat bagaimana banyak kehidupan masyarakat-masyarakat yang bisa diubah dan disentuh oleh Mama Pena dan ibu yang jujur ya, menggerakkan saya dari awal. Dari kecil awalnya dipaksa bahkan, jadi setiap kali Mama turun ke dapil itu 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita ke Jawa Timur. Waktu itu saya melihat bagaimana Mama bantu program-program yang prorakyat untuk membangun sekolah, memberikan beasiswa gitu. Dan itu yang saya lihat, ya insya Allah lah kalau melakukan pekerjaan ini dengan sebaik mungkin, hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan. Mungkin lihat ada perubahan gak sih mungkin dari Vero? Ya, kalau lihat hari ini Instagram aku dari Vero baru lahir sampai umur berapa tuh Mama posting ini. Ya bangga lah, pasti bangga banget. Ya pokoknya tiap hari doain Feral Atalafania. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Dan sebentar lagi insya Allah jodohnya dikasih sama Allah. Amin. Doa dari orang tua kan jodoh nih, gak apa-apa sendiri. Kenapa sih struggle-nya sampai sekarang masih? Kayaknya belum yang klik gitu kan? Mungkin itu kali ya. Namanya jodoh, rezeki maut kan rahasia Allah. Mungkin selama ini Allah udah lancarkan di karir, Allah lancarkan di hal-hal yang aku lakuin, tapi mungkin kalau untuk karir itu disimpan untuk yang paling terakhir kali. Mungkin aku harus lebih banyak memantaskan diri, menjadi pribadi lebih baik lagi, biar jodohnya insya Allah cerminan di aku. Amin. Mama sendiri kalau hari ini datang, amin. Pokoknya didoain ya. Oke. Terima kasih juga untuk media semua yang sedang hadir. Bos, sekali lagi Kak. Kita ini ulang tahun. Cuma bentar aja Kak, cuma 3 menit aja. Iya, boleh. Bentar aja. Mana sih? Bentar aja. Nanti habis ini kita lanjut lagi. Nanti masih panjang sih. Mau tanding bridging kan? Iya.